Nah, ini tanahnya datar banget, saudaraku. Ah, ini yang luas di 5.150. Ya, yang harga 75 ini. Ya, murah banget, puncak per meternya 14.500. Enggak sampai 15.000 per meternya, udah tampuan karet. Nih, sampingnya udah punya Jakarta, bisa dibeli juga, datar juga. Baru udah ada mahal. Oh. Ya, ini orang yang punya langsung, Pak Durga. Ini kenapa mau di ini enggak tergarap ini? Ya, tanahnya enggak tergarap karena udah tua. Jual butuh ini. Ini banyak tanahnya, Pak. Ya. Nah, jadi tanahnya 5.100. Maupun yang ini nyambung nih, ini batasnya, ini nyambung ke tanah yang luas 1 sampai 15.000 atau 3 hektar. Nah, jadi dua blok. View-nya itu benar-benar mantap. Kalau ini sebelahnya udah ada cengkeh segala macam, ini udah punya orang udah ditanamin. Tuh jengkol, petai ini subur, balan ini gak dipupuk nih, pala. Banyak cengkeh, banyak ya. Nah, ini batasnya nih. Jadi ada dua blok, 5.150 harganya 75, dan ini satu blok lagi harga 170. Nah, yang harga 170 itu 1 sampai 3 hektar ya. Kalau di SPPT-nya 1000 meter, tapi luasnya lebih gitu. Kita masuk ke tanah 1 sampai 3 hektar ini. Satu blok. Ya. Kenapa 1 sampai 3 hektar? Ini di SPP-nya 1000 meter, tapi diprediksi ini lebih, bisa 3 hektar atau 2 hektar. Nah, tuh. Ini tanahnya yang atas datar-datar. Ini yang tadi 5.100 tuh yang ada pohon itu, ya. Nah, di situ. Kalau yang ini yang masuk ke tanah Pak Durga ini, kalau ini tanah Pak Haji Mud. Nah, tuh, ini datar. Ini nyambung langsung ke sungai. Ini langsung nyambung ke sungai ya. Karena klik di bawah aja di deskripsi. Ini batasnya kemarin teh mana, Pak? Oh, ini batasnya ya. Oh, sini ke Lebak ya. Oh, ini punya Bumar ya. Ya, Bumar ini tuh. Oh, ini. Oh, ini punya siapa? Basri, Kak. Hah? Basri. Oh, Basri. Ini yang mau dijual. Oh, ini Haji Mud ini. Ini Haji Mud dari sini ke sana. Nah, ini di tengah-tengahnya, tadi di sana datar di 5.150. Nah, ini tengah-tengahnya. Nah, pas mau ke sungainya agak miring nih kayak gini. Nah, ini yang udah dibersihkan kayak gini lah kurang lebihnya. Oh, apa itu pembelinya tuh. Oh. Nah, ini lokasi Bu Haji nih. Tuh kesininya miring banget Bu Haji itu. Nah, itu ya view-nya mantep banget, sawah-sawah ya, kebun di sana. Nah, ini karena tanahnya belum dibersihkan, kalau dibersihkan memantap. Ini nyambung ke sungai nih, kelihatan tuh sungainya tuh. Ya, tuh. Ini pasti ke bawah lagi nih. Ya. Nah, ini tuh kalinya ya, kelihatan. Jalannya ke atas lagi di sini sekitar 50 meter ya, dan ke sini sekitar 50 meter juga nih ke jalan mobil. Nah, ini udah dibuatkan jalan mobilnya swadaya masyarakat. Sebagian udah dikerasin gitu ya. Kita lagi mau dicor. Ini nyambung nanti ke jalan. Oke. Ke jalan kampung, masih jalan ke jalan desanya ini sekitar ya 200 meter lah dari jalan kampung tersebut tuh. Oh, jembatannya sudah jadi tuh. Air di sini banyak tuh, jalannya sudah jadi. Yang tadi di sana rumahnya udah padat di sini. Nah, di depan ada jalan mobil juga, nanti mobil di sini. Meci jami di sini. Nah, ini
keren kampungnya nih. Tuh. Padat penduduk dari sana. Masjid Jami nih. Nah, ke sini. Dari sini ke jalan desa sekitar 100 sampai 200 meter.